Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan limpahan rezeki, salah satunya rezeki umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tak lupa selawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya. Amin. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang indahnya persaudaraan. Membangun dan menjaga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu merupakan salah satu anjuran sikap yang harus dimiliki oleh semua muslim. Menjaga ukhuwah Islamiyah juga termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait menjaga ukhuwah Islamiyah atau memelihara persaudaraan antara sesama umat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Allah juga berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat ini dijelaskan, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang muslim semuanya itu bersaudara. Seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal di dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih yang lain juga diriwayatkan bahwa muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Karenanya jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim maka Allah akan melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Orang yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup kekurangannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abdullah bin Umar. Kemudian pada hadis sahih yang lain juga dinyatakan, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib maka malaikat berkata amin dan semoga kamu pun mendapatkan yang seperti itu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ad-Darda. Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus kita berusaha di antara saudara seagama seperti persaudaraan, seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Suatu hari, Rasulullah mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Di hadapan mereka, beliau bersabda, "Hendaklah kalian bersaudara dalam agama Allah, dua orang, dua orang." Nah, para sahabat saling pandang, ya, beberapa di antara mereka kemudian tersenyum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasulnya, bersaudara dengan Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyebut nama-nama sahabat lain yang saling dipersaudarakan. Seorang Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang dari Ansor. Tercatat dalam sejarah ada 100 orang yang saling dipersaudarakan, 50 dari Ansor dan 50 dari Muhajirin.
Tujuan Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya adalah untuk menghilangkan rasa asing ya dalam diri sahabat muhajirin di kota Madinah. Selain itu, persaudaraan ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa semua orang Islam itu bersaudara. Selain itu, juga agar setiap muslim menjadi saling menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kekurangan. Buah persaudaraan ini akan dirasakan terus selama bertahun-tahun sulit yang kemudian ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Ternyata kalangan Ansor itu memperlihatkan sikap yang ramah yang luar biasa kepada saudara-saudara muslim muhajirin mereka. Sudah sejak lama golongan Ansor menyambut gembira kaum muhajirin. Mereka begitu mengerti bahwa kaum muhajirin meninggalkan segala yang mereka miliki, termasuk harta benda dan seluruh kekayaan di Mekah. Sebagian besar dari mereka memasuki Madinah dengan perut lapar, tanpa ada lagi yang dapat dimakan. Apalagi mereka memang bukan orang berada dan berkecukupan. Tentu saja sebagian kaum yang berbudi, kaum muhajirin tidak begitu saja terlena dengan bantuan saudara-saudara Ansor mereka. Kaum muhajirin juga berusaha untuk melakukan banyak pekerjaan agar mereka bisa kembali mandiri secepatnya. Perintah puasa di bulan Ramadan juga secara langsung dapat menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam, ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa, maupun ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama. Makna dari puasa salah satunya adalah menahan diri untuk berbuat sesuatu yang dilarang agama, termasuk menahan dari hal-hal yang berpotensi merusak tata hubungan sosial bermasyarakat. Puasa mengajarkan arti penting rasa kebersamaan dalam satu nasib serta menumbuhkan semangat saling membantu. Itu adalah sebagian pondasi dari dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Sudah lebih dari 150 hari atau sekitar 5 bulan saudara kita di Palestina itu mengalami kondisi yang memprihatinkan akibat agresi brutal militer Zionis Israel. Kelaparan pun juga makin merajalela dan bantuan medis juga sangat diperlukan, terutama saat datangnya bulan suci Ramadan ini. Di bulan penuh berkah ini, mari kita sama-sama ketuk kepedulian dan perhatian kita pada kondisi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah dan kekurangan. Mari kita berbagi di bulan penuh kemuliaan ini dengan harta yang kita miliki, sehingga bisa meringankan beban saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Palestina. Semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa peduli dan empati terhadap penderitaan saudara-saudara muslim lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.